Ya, nama Bahlil Lahadalia ternyata sudah santer dibicarakan, pemirsa. Entah serius atau bercanda, Jokowi pernah memberi kode bahwa Bahlil cocok menjadi menterinya pada periode kedua. Ya, hal tersebut disampaikan Jokowi saat menyampaikan pidato pada acara Silaturahmi Nasional dan buka puasa bersama HIPMI pada Mei lalu. Kita lihat. Tadi saya melihat-lihat Adinda Bahlil ini, kelihatannya cocok jadi menteri. Saya lihat dari bawah ke atas cocok ini kelihatannya. Pinter membawa suasana dan juga ya sangat cerdas. Jadi kalau nanti beliau ini terpilih ya nggak usah kaget. Kan pas kan? Pas. Siapa yang setuju? Jadi sudah lama dikodein ya sama Presiden Joko Widodo.